pendapat saya mungkin gara-gara masih debut agak demam panggung bang, nggak sesuai dengan game plan. Sebenarnya game plan main ronde pertama udah menang TKO rencana. Mungkin gara-gara demam panggung jadi agak grogi ngeluarkan apa aja kombinasi. Next facts, sebelumnya ya saya terima kasih juga untuk adik saya. Persiapan saya tuh di game ground cuma 2 minggu. Iya, kalau nggak ada adik saya mungkin saya nggak mungkin sampai seperti ini. Napas saya nggak akan dapat. Ya itulah, untuk next eventnya mungkin sebulan hampir 2 bulan lah bang. Lebih dimaksimalkan. Nah ini cuman persiapan tuh sebenarnya untuk tanggal 27, tapi gara-gara diundur mau, jadi saya terima. Nah, untuk pertandingan sebenarnya untuk tanggal 27 Maret. Nah, jadi mendadak gitu dia bang. Dimajukan ya. Ya kemenangan ini saya persembahkan untuk keluarga, adik saya, abang saya David Setepu yang sudah mensupport saya dan pacar saya. Itu. Dan Tuhan yang Maha Esa. Ya bang. Halo para pecinta One Pride. Jangan ngaku fans MMA kalau belum join member di channel YouTube One Pride MMA. Dengan jadi member, kalian akan mendapat layanan live streaming saat fight night berlangsung. Dan tontonan full fight One Pride MMA dari fighter-fighter kesayangan kalian dengan lebih cepat. Keren kan? Yuk buruan jadi member di channel YouTube One Pride MMA.